Kita awali ragam perkara, kebakaran hebat terjadi di pabrik mebel merambat ke sejumlah ruko di Jalan Kapuk Kebon Jahe Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang mengakibatkan api semakin membesar. Petugas damkar yang datang ke lokasi terkendala akses jalan yang sempit. Hanya mobil damkar yang berukuran kecil yang bisa menjangkau lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik di pabrik mebel.